Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Oke, untuk video kali ini aku bakal share resep juga dan kegiatan aku di hari Senin pagi. Nah, pagi ini aku tuh bakal bikin kue rambutan ya bun. Ini tuh pesanan dari mama mertua aku. Jadi karena mama mertua aku tuh gak bisa bikin kue dan yang bisanya itu cuman aku, jadi aku lah yang disuruh untuk buatin kuenya. Oh ya, di sini aku tuh cuman buat aja, tapi kalau untuk bahan-bahannya itu semua dibeli ya sama mama mertua aku dan langsung diantarin ke rumah. Dan untuk bahan-bahannya aku bakal spill nih buat teman-teman semua, tapi kalau buat teman-teman semua yang mungkin rezekinya sedikit lebih, kalian bisa pakai bahan-bahan premium, terutama untuk menteganya kalian bisa ganti ke Blue Band. Tapi di sini mertua aku tadi itu ada beli Blue Band timbang dengan harga yang lebih murah. Jadi aku pakai menteganya itu kurang lebih 1 kilo, terus tepung terigunya itu 2 kilo, sama gula halusnya itu 1 kilo, maizena 1 bungkus, vanili 1 botol, dan untuk baking powder aku pakainya setengah botol aja. Oh ya, aku juga ada tambahin susu Denkau, itu aku pakai 4 bungkus, sama untuk telurnya aku pakai 10 butir tapi kuningnya aja. Nah, untuk bahan-bahannya tadi itu udah aku mixer ya bun, udah tercampur dengan rata. Jadi ini waktunya untuk aku bulat-bulatin untuk adonan kuenya. Untuk ukurannya di sini aku menyesuaikan aja ya bun, dan aku kira-kira, soalnya di sini aku nggak pakai timbangan ataupun aku nggak pakai sendok takar gitu. Jadi di sini aku kira-kira. Terus untuk bulatannya juga aku bikin kecil-kecil karena nanti bakal mengembang gitu ya kalau udah di oven. Kalau untuk waktu nge-ovennya di sini aku nggak kira-kira ya bun, soalnya di sini aku pakai apinya itu cenderung yang kecil gitu ya, biar nggak cepat gosong juga untuk kuenya. Jadi untuk suhunya ini kalau nggak salah 180 derajat. Berhubung ovenku ini cuman ada 2 talang, karena kalau cuman pakai 2 talang itu kayaknya lama banget gitu ya bun, lama masaknya. Jadi aku pinjam talang punya teman aku. Nah, kalau untuk talang ovennya juga sedikit agak berbeda, tapi yang penting bisa masuk gitu ya dengan oven aku. Jadi kalau pakai oven tangkring seperti ini ya harus dilihat-lihat juga ya bun. Kadang biasanya api kompor punya aku itu nggak sama rata gitu ya. Kadang yang sebelah kiri itu cepat matang, sebelah kanannya itu belum matang. Jadi harus dibolak-balik gitu. Oh ya, tadi aku juga lupa buat ngasih tahu teman-teman, dan aku juga lupa buat videoin. Tadi untuk di adonan kuenya itu aku tambahin butter ya bun. Aku pakein butter nggak terlalu banyak juga sih, aku menyesuaikan aja biar si kuenya itu nggak keras, jadi hasil kuenya itu bakal lembut, bakal enak gitu bun. Nah oke, lanjut lagi ya ke malam hari. Ini tuh kegiatan aku udah jam berapa ya, pokoknya udah habis isya. Ini aku mau ngebalur dulu untuk si kuenya karena tadi sore aku udah selesai gitu ya untuk manggang si kuenya. Nah, di sini aku tuh pakai 1 kilo untuk meses. Ini aku pakai meses timbang tapi yang bermerek gitu ya bun, nggak lengket di langit-langit. Jadi si mesesnya itu yang berkualitas. Terus untuk coklat batang aku pakai yang merek Colata. Oh ya, mesesnya itu sama ya mereknya dengan coklat batangnya, merek Colata. Nah, ini ya bun untuk hasil kuenya. Ini tuh 1 kilo jadi banyak banget karena aku kan bikin bulatannya itu kecil-kecil, tapi pas udah matang ini jadi mengembang. Nah, untuk kuenya tadi ini tuh udah selesai di oven ya, cuman emang belum aku keluarin gitu ya dari oven karena aku mau dinginin dulu. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini aku mau lelehin dulu untuk coklat batangnya. Nah, untuk kuenya di sini aku masukin sedikit demi sedikit ya bun, untuk aku balur dengan coklat, terus itu aku bakal taburi juga dengan meses. Ya pokoknya untuk kegiatannya ini diulang-ulang terus aja. Dan part seperti ini itu part yang paling lama sih menurut aku, karena ini tuh harus dibalur satu-satu gitu ya bun, jadi membutuhkan waktu itu lumayan lama. Nah, kalau memang belum selesai malam ini, bakal aku lanjut lagi di keesokan harinya. Nah, alhamdulillah ya bun, ini untuk baluran aku yang pertama. Dan aku tinggal nunggu si coklatnya itu dingin, baru nanti aku tatain ke toples. Dan alhamdulillah di keesokan harinya, ini tuh udah di sore hari, aku baru aja selesai buat ngebalur si kue rambutannya.
Sebenarnya itu masih ada adonan yang belum selesai aku balur, cuman untuk sore ini aku udah capek banget, jadi aku mau istirahat. Udah cukup untuk 4 toples. Jadi untuk adonan 1 kilo itu aku bakal jadi 4 toples lebih ya bun. Kalau begitu sekian dulu, wassalamualaikum.